Halo guys, welcome back to Main Bro Gaming Channel, No Game No Life. Dimana pada saat ini gue bakal bahas kisah Ryota. Jadi udah lama ya gak lihat ID-nya. Dan juga mungkin beberapa hari yang lalu gue udah sempat bahas si Gouketsu-nya. Tapi ini lebih ke global, karena kita gak tahu perkembangannya dia kayak apa sekarang. Karena gue juga udah jarang lihat, dia masih mainin sih, cuman agak bolong-bolong ya. Jadi sebelum gue bahas lebih lanjut, jangan lupa buat subscribe dan like, biar kalian gak ketinggalan info menarik dan terlengkap seputar One Punch Man The Strongest dari gua. Dan jangan lupa nanti setelah tanggal 10 ke atas kita bakal bahas server Cina. Jadi hero-hero yang belum gua bahas bakal gua lanjutin, dan kayaknya nggak pakai ID Garo ya yang lain. Oke, tapi nanti ya kita lihat dulu ya guys. Soalnya gua belum sempat login sih. Oke, langsung aja kita cuci mata dikit. Karena udah lama nggak lihat. Oke, BP-nya 2,5. Gear, dari buff gear dulu kali ya. Oke. Okay. Apakah ini 60%? Oke. Okay. Jadi ini sama kayak set gangster. Jadi sama kayak get set gangster. Jadi kalau kalian misalnya gearnya nggak set, jadi ketutup sama inilah. Karena dia kingnya follow up ya kasarnya so far. Oke. Okay. Gearnya bikin mata buta, banyak bintang-bintangnya. Ya udah nggak main speed ya. Oh ya, gue lupa liatin ini, 500.000. Udah hampir kayak server Tina ya. Udah 2 juta aja BP-nya. Ya, udah set. Oke. Okay. 300, ya gak terlalu konsen kesini. Kabuto, Kabuto. Borosnya menarik. Menarik ini. Main sakit ini. Karena sekarang gue udah lebih tinggi ya guys ya, itunya. Apa namanya? Standarnya. Oke, okay, Gouketsu-nya begitulah. Double ya. Oh, belum di-reset ya sama nih orang. Buset. Kalau di-reset, pedes ini ya. Ini kalau di-reset bisa ditukar ke sini-sini, guys. Bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke sini. Oh. Kenapa belum diri set sama dia? Menarik. Ini di reset coba deh. Gua iseng ya guys ya. Gak gua reset sih. Harus gua copot dulu. Oke ya, kita copot. Seret sini, copot gila. Kenapa gak dipindahin sih? Gegar otak lu. 62 gila. 62 186. Aduh dede. Aduh. Ke sini lah Tom. Jangan nanti rusak. Ininya aja ini pindah deh. Copot. Nggak dikasih Gouketsu ya? それとあれは防衛ではなくメタルナイト。ガー。力なかったからだ。ピン。あ、プルーギトロ。それとあれは防衛ではなくメタルナイト。 Perih mata gue lihat dia gituan. 180. 200 itu ya kalau udah set dicopot semua ya. Cuman. Malu Gouketsu. Baju. Ya oke. Oke. Kita tes langsung. Gini. Kita coba ya. Kayaknya udah gak kepake sih itunya, siapa namanya, di mental neck ya kan, nggak kepake. Dia pakainya kayak gini ya guys ya, luar biasa. Ditaruh di belakang, luar biasa. Jadi Garo jalan duluan, King jalan duluan, kayaknya nggak terlalu make speed karena dia udah pakai buff gear yang seperti gangster itu. Jadi ditendang mampus. Oke, kita tes langsung aja. Ini lawannya yang ini lawannya greget guys, ini lawannya udah mulai greget ya. Kalian lihat perbedaannya, nggak imbang. Wah, 9 juta langsung. Aduh, mari kita cobalah. Testing.
berapa ini? Gak gue otak-atik ya ini, gak gue otak-atik. Waktu itu sempat kalah soalnya. Wadidah. Kita 300. Oke, tototin. Berapa nih? 5.700.000 dengan energi cuman segitu. Wadidah. Sakit coy. Loh. Gila itu sakit coy. Wah bahaya nih. Aku punya. Namanya. Dar yang belakang kena. Oh, internal injury-nya enggak kepake ya kalau cuma splash ya. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya splash dari primal gitu, internal injury-nya masih ada guys si TTM-nya tuh. Oke, menarik. Gua kira hilang gitu kalau kena damage. Jadi masuk di base attack-nya si Garou. Aku Katsunya itu HP masih full coy. Nih, membosankan dimulai ini. Membosankan ini guys. Goketsu itu udah kayak Kabuto tapi versi hitter gitu ya. Gak mati-mati ya, dilihat aja. Gak mati-mati, bener-bener gak mati-mati. Kalau turn gue, soalnya ini turn kedua masih ada Zombieman ya. Jadi kayak healnya tuh, oh penuh lagi. Ini sama, ini udah gak mungkin mati. Si Kisen udah gak mungkin mati. Soalnya udah susah ya. Ini begitu healnya mati ya, healnya gak ada ya udah kelar. Tapi selama turn 2 turn itu memang gak mati-mati. Heal terus, heal terus. Ini udah mulai kelihatan gak imbang sih. Ini sih percaya lagi sih ini. Ya mungkin pemain sempet ketabrak dikit ya. Soalnya dia kegeser sempet nomor 2. Ini udah gak imbang sih. Yang mulai gak imbang lagi. Padahal itu turnnya belum diatur. Kalau turnnya diatur lebih sinting lagi. Pan King loh. Gila gila. Apa ya? Jadi tuker gak sih? Enggak guys ya, kita pakai sekali lah. Cincai lah, kita pakai sekali lah. Ganti. Iya. Yang di depan ya. Let's go. Kita pakai buat iseng aja guys. Iya. Oh, lu. Di tangan Kabuto. Tendang boros, tendang Kabuto. Hiraimun. Tendang Tsubasa. Acaca. Ya juta ya. Bego kalau punya Kabuto ya. Nah gitu mampus 3.700.000. Heal penuh segi. Ditaruh di depan gak mati-mati borosnya. Oh mati kena burst. Mati coy tim gua. Berarti King menyelamatkan nih guys ya. Menyelamatkan semua umat manusia guys. Jadi kalah dimasukin boros ya. Kalah kan? Gak bisa diremain nih. Udah mulai berat. Oke, King berarti harus tetap harus di sini. Karena King ngeblok energi masih kepake. Sampai giru-giru masih kepake ya? Masih kepake. Kalian tidak usah berkecil hati. King itu kepake lama masihan. Nanti mungkin bom keluar baru beda. Oke, ini pokoknya, oh iya masih kepake di sini turnamen hero ya berarti ya. Kita coba. Apakah nggak imbang? Waktu itu sempat rame ya guys ya ini ya di sini. Maksudnya sempat sama Aisma ini sempat 11-12 lah. Coba kita lihat. Kita kena berapa tuh injurinya? Karena dua doang. Jadi berapa? 5 juta? 4.500.000. Oh, naikin energinya dong. Nah gitu, alah biasa geli-geli gimana sih. 6 juta, harusnya bisa lebih sakit ya kalau energinya banyak. Semoga jangan mati please. Kingnya, gue pengen turn kedua nih. Sakit-sakit ya, gue pengen lihat kingnya turn kedua soalnya guys. Kalau turn kedua kan energinya banyak tuh. Yaudah kita cicipin satu-satu lah ya. Kita icip-icip satu-satu, abis itu kita lari ke CC Boros. Tapi kita skip, biar gak kelamaan bosen lah. Kita cuman nostalgia dikit ini. Wah, ini sakit ini. 3 ya.
10% bedanya segitu ya damage nya. Soalnya ada kena 3 ini tadi. Oh, wadidaw. Ini lagi. Full damage. Up. Lumayan ini. Cuman 5 coy. Itu cuman 5 ya musuhnya. Cuman 5. Kalau 6, 10 juta lebih. Estipos. Ya BP-nya musuhnya 5 juta sih enggak kaget, tapi enggak segitu enggak sih. Gue di deh. Yang kenceng tuh. Cepitnya berapa nih Garunya? Ini lumayan kenceng loh di ininya. Meta tank-nya. Menarik, menarik. Udah mati. Ya. Ya kita tes lawan 3. Hiraimon. Lanjut. Kalau ini mah skip aja lah ya. Terlalu sadis monster. Ya kan? Ini jauh kalau monsternya, guys. Skip aja lah. Sensor, soalnya ada borosnya, borosnya dia soalnya termasuk sakti. Penutup kita coba. Tarik ini. Ini pakai boros ya dia. Oh, 200. Berapa menit lagi sih? Apa ya? Oke, kita pakai dikit aja. Ini tetap the best ya, 11,5 juta dia. Ini udah the best squad sih. Ya. Yeah. Nah, gua menunggu saat-saat dicopot itunya. Siapa namanya? Oh, metal connect-nya 200. 200 kartu loh, guys. Gila ya. Jam-jam. 1 juta. Skip ya. Kita nggak usah lihat-lihat karena kita cuman butuh poin. Terus ini putih terus ya. Ah, so. Hidup di auto doang 170. Adek. Mungkin untuk penutup kita lihat rank 11,5. Oke, nomor 1. Ya, jelas. Kemudian dia diamond habis-habisan ya. Nanti gua liatin tasnya juga, guys. Tasnya itu kayaknya udah kayak ya begitulah, enggak tanya lah. 7, 7, 10, 9. Gila memang. Kita lihat tasnya. Masih 100 ya. Gua kira gua dipakai buat Goketsu loh. 9 ya, menarik sekali. Oke, ya. Kepake enggak? Dia harusnya kepake sih monsternya. Nah kan, dia pakai berarti. Dia pakai ini buat Goketsu. Sinting itu berarti satu lagi buat nyamuk sih. Nyamuk kayaknya bakal all out ya. Soalnya nyamuk tuh lama, guys. Kalau pakainya lama udah nyamuk tuh. Gitu aja sih ini. Hero udah 70 lagi aja ya dia. Luar biasa. Luar biasa. Jadi itu aja, guys. Nostalgianya. Jadi ID-nya tetap paling gila ya, bisa dibilang ya. Ya udah terbukti paling ampuh sih so far yang pernah gue pegang ya. ID yang pernah gue pegang Sultan dia yang paling sinting, udah gitu aja. Karena server 200 sekian, 217 ya. Jadi wajar kalau udah kayak gini itu. Makanya gue ngomong paling top so far karena dia servernya termasuk muda ya, 200-an. Ya, gue rasa itu aja, guys, dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Yang sudah kangen dengan kisah kurang lebih seperti ini. Udah tambah imbal lagi. Jadi mungkin kita lihat next month atau bulan depan ya. Itu aja, guys, dari gue. Jangan lupa buat subscribe dan like yang udah nonton, oke? Okay? Karena di 30.000 nanti ada membership. Oke, okay, itu aja, guys, dari gue. Thank you for watching. See you in the next video. Salam, Mad Bros!